memelihara ular nih namanya sanca kembang ya. Sanca kembang. Woi, mau gigit gua dia. Enggak bakalan, Pak. Enggak bakalan. Enggak bakalan gigit ya. Gua beli aja. Tuh. Tuh. Sama barang gua. Umur berapa nih ya? Ini 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Miara dari kecil? Dari 1 meter setengah. 1 meter setengah. Sekarang udah berapa panjang? Lebih 3 meter. Makannya apa? Kepala ayam. Kepala ayam. Tikus mah enggak ya? Tikus sih masuk sih, Pak. Tapi kulitnya halus sih. Mandiin dulu ya. Kulitnya halus tuh. Ayam sama kelinci juga masuk. Tapi enggak nyatok ya? Enggak, Pak. Enggak bakalan ya? Kalau udah kenyang diem ya. Iya. Ini dari pecinta reptil. Pecinta reptil ya. RCP ya? Iya. Oh, komunitas ya. Dengan siapa namanya? Adam Dolohan. Adam. Oh. Kalau mau gabung gimana ikut komunitas ini? Kalau mau gabung, nah, cuman nongkrong aja ya, bawa binatangnya gitu ya. Kalau nggak punya binatang juga nggak apa-apa, asal ikut aja. Asal ikut aja gitu gabungnya. Ular lu aja pamer. Nih guys, matanya. Tuh. Matanya tuh, itu. Itu dia dari anaknya. Dia itu apa sih? Diem. Aktif. Diem. Mana namanya? Namanya taman apa ya? Ini Situ Bulut. Situ Bulut. Di situ ada danau. Ada air mancur. Itu namanya Situ Bulut. Dua pertunjukan sih dari dua. Ada delapan anak. Tapi malam minggu sekarang ini yang tadi nggak ada pertunjukan, nggak ada ya, debit airnya bisa sekali lagi turun musim kering. 8 meter bisa. Paling besar sih 8 meter. Panjang tuh guys, panjang sekali sampai ke situ ulernya. Makasih ya. Ini masuk ke vlog buat konten video enggak apa-apa ya. Nih, Purwakarta istimewa. Nah. Ah, turun enggak? Ramai banget nih hari Minggu, lagi Car Free Day juga. Jadi masyarakat Purwakarta lagi pada kumpul di taman apa enggak tahu ini. Banyak banget tukang dagang kaki lima. Ya, kita coba masuk dulu ke hotel ini, Hotel Grand Situ Bulut. Jadi ceritanya tadi habis nikahin keponakan, ini nikahin keponakan, menyaksikan pernikahan keponakan. Nah, pada makan tuh. Itu tempat ini, hotel ini. Bagus. Pohon-pohon, taman-taman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.